Enggak, karena waktunya singkat, perbanyak tanya jawabannya. Kita persilakan bagi jemaah yang ingin bertanya jawab. Bebas aja. Bebas. Kita bertanya tanya apapun terkait dengan agama yang persilakan. Bismillah. Pak, tolong agak geser. Adik-adik geser. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين الحمد لله akhirnya sampai di Masjid Al-Muqtasidin UAE setelah muter cukup jauh ya, karena jalan dari rumah ke masjid ini macetnya luar biasa sehingga kita mengambil jalur yang lain. Nampaknya Yogyakarta mau bernasib seperti Jakarta ya. Begitu selesai hujan selalu macet. Dan kita bersyukur kepada Allah, tapi ini pesertanya lebih sepi dibandingkan sebelumnya. Sudah pada pulang. Mahasiswanya sudah pada pulang ya. Insya Allah di kesempatan kali ini nanti mukaddimah yang saya sampaikan mungkin tidak panjang, karena ini mukaddimah yang sifatnya umum, dalam arti termasuk materi yang mungkin sering Anda dengar, yaitu tentang motivasi untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Benarkah bahwa di zaman ini yang penting cuan? Kalau bicara realita, betul. Banyak orang berpikiran di zaman sekarang yang penting untung, tanpa memikirkan bagian halal haramnya. Dan realita itu pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u aina akhadha min. Akan datang di tengah umat manusia satu zaman di mana orang tidak memiliki kepedulian aina akhadha minhu, dari mana dia mengambil harta, aminal halal aminal haram, apakah dia mengambil dari sesuatu yang halal ataukah dia mengambil dari sesuatu yang haram. Dan Nabi SAW menyampaikan hadis ini sebagai realita di akhir zaman. Dan apa yang beliau sampaikan pasti akan terjadi, sebab apa yang beliau sampaikan adalah berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Bahwa Allah taala adalah zat yang maha mengetahui hal yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dan Allah tidak membocorkan hal yang gaib itu kepada siapapun, illa man irtada mir rasulin, kecuali para rasul yang diridhai oleh Allah taala. Sehingga rasul mengetahui berita gaib karena Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau tentang hal-hal yang gaib, termasuk di antaranya adalah realita dan kejadian yang akan muncul di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 14 abad silam akan kejadian yang muncul di zaman sekarang, yaitu satu zaman di mana manusia sudah tidak lagi peduli dalam mencari harta, aminal halal aminal haram, apakah dia mendapatkan dari harta yang halal ataukah dia mendapatkannya dari sesuatu yang haram. Dan bisa jadi zaman itu telah kita alami saat ini. Sehingga banyak orang punya pikiran yang penting cuan,
yang penting hoki, yang penting dapat untung, masalah aturan belakangan. Apalagi yang namanya manusia, tingkat ketakwaannya semakin menurun sejalan dengan jauhnya dia dari zaman nubuwah. Semakin jauh dari zaman kenabian, manusia itu semakin tipis nilai ketakwaannya. Sehingga wajar jika ketika orang itu mencari harta, dia tidak lagi peduli dari mana harta itu dia dapatkan. Baik. Kemudian begini. Ketika kita berbicara tentang hadis yang menceritakan kejadian di masa mendatang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan realita. Dan itu bukan dalil pembenar bagi kita untuk melakukan tindakan pelanggaran tersebut. Ada sebagian orang yang beralasan begini. Katanya besok di akhir zaman riba itu tersebar di mana-mana. Maka orang yang berusaha untuk menghindari riba, asabat ghubaruha, dia tetap terkena debunya riba. Sehingga sehebat apapun upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menghindari riba, gak mungkin bisa selamat 100%. Tetap dia akan terkena debunya riba. Lalu orang beralasan, berarti kan semua pasti pernah melakukan transaksi riba. Kalau begitu ya gak apa-apa melakukan transaksi riba, semua melakukannya. Pemahaman semacam ini salah atau benar? Salah. Kenapa? Karena dia menggunakan hadis yang berbicara tentang realita di akhir zaman untuk dijadikan sebagai dalil pembenar perbuatan yang salah. Nabi SAW juga menyebut, beliau menyebutkan bahwa salah satu ciri realita akhir zaman adalah banyaknya pembunuhan, banyaknya terjadi perzinaan, dan aneka tindakan asusila yang dilakukan oleh masyarakat. Apakah kemudian ini bisa kita jadikan sebagai alasan? Berarti kita boleh melakukan tindakan seperti itu. Ini salah paham yang terlalu jauh. Beliau menyampaikan ini dalam konteks sebagai bagian dari mukjizat beliau. Beliau mengetahui hal yang gaib di masa mendatang. Dan beliau sampaikan, di antara kejadian yang akan terjadi di akhir zaman adalah ada peristiwa A, fenomena B, kejadian C, dan seterusnya. Tapi itu bukan pembenar untuk melakukan tindakan tersebut. Karena beliau tidak ngasih motivasi. Nabi SAW juga tidak memberikan pembenaran. Tapi beliau hanya menyampaikan realita di akhir zaman. Sehingga kalau beliau menyampaikan realita, bagian dari realita akhir zaman adalah orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Maka jika ada orang yang menjadikan ini sebagai alasan, berarti kalau begitu nggak apa-apa dong. Kita mengambil harta yang penting cuan, ini salah paham. Seharusnya kejadian yang semacam ini kita hindari, sebab ketika Nabi SAW menyebutkan tanda kiamat, menunjukkan kalau itu adalah fenomena yang negatif. Karena para ulama ngasih kaidah gini ya, hampir semua tanda kiamat itu fenomena negatif, kecuali turunnya Nabi Isa dan datangnya Imam Mahdi. Selain itu, fenomena negatif. Munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj Ma'juj, kemudian nanti ada apa lagi? Semakin banyaknya pembunuhan, semakin banyaknya perzinaan, transaksi haram semakin merajalela, manusia semakin menyimpang. Karena semakin jauh dari zaman nubuwah, maka manusia semakin jauh dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maka sebagai hamba yang beriman, kita menyadari bahwa hidup tidak sekali. Dan semua harta yang kita upayakan nantinya akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Sehingga kita perlu menjaga kewaspadaan. Rasulullah SAW menyebutkan, La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Kaki seorang hamba kelak di hari kiamat, dia tidak akan bergeser sampai ditanya oleh Allah Ta'ala tentang empat hal. Salah satunya adalah wa'an malihi min aynak tasabah wa fima anfaqah. Dia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia belanjakan. Kita memohon kepada Allah
Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa istiqamah. Istiqamah dalam berusaha mengambil yang halal saja dan menghindari setiap pendapatan yang haram. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bagaimana jika yang sampai itu selain lagi bagaimana kalau selain Nabi mengetahui hal yang gaib? Jawabannya enggak mungkin. Karena Allah tidak pernah membocorkan hal yang gaib kepada selain Nabi. Sehingga kalau ada selain Nabi mengaku mengetahui hal yang gaib, kemungkinan yang pertama, dia bohong. Kemungkinan yang kedua, bohong juga. Tidak ada kemungkinan selain bohong. Maka misalnya ada orang yang mengatakan, besok pasti akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pasti dusta. Tidak mungkin. Tidak ada kemungkinan yang lain selain dusta. Cuman kadang nepai. Orang dusta itu bisa enggak kemudian ternyata terjadi apa yang dia apa yang apa ya kebohongannya ya. Mungkin saja kebetulan bicara apa ternyata apa yang dia bicarakan itu kebetulan terjadi itu yang kemudian diangkat di mana-mana, oh ternyata benar, berarti memang dia ini orang yang hebat, ramalannya benar dan seterusnya, padahal aslinya dia ngomong ngawur. Makanya salah satu di antara ciri dukun, dukun itu ketika bicara rata-rata pakai bahasa yang global atau bahasa yang ambigu, bias, yang memiliki banyak kemungkinan makna. Sehingga misalnya dia menyampaikan, kayaknya kamu ini lulusnya terlambat. Kamu lulusnya apa? Terlambat. Sudah? Lalu Anda lulus tepat waktu, 4 tahun selisih 2 hari. 4 tahun 2 hari. Anda lapor ke dukun itu. Saya lulus 4 tahun selisih 2 hari. Loh, toh terlambat 2 hari. Padahal yang namanya lulus selisih 2 hari ngepek enggak, Pak? Enggak ngepek. Tapi dia menyampaikan dengan cara yang sifatnya global. Bahasa-bahasa yang sifatnya global. Siapa yang enggak bisa? Ada juga orang yang dia menebak-nebak barang hilang. Saya tahu barangmu di mana. Barangmu hilang kan? Iya, saya tahu barangmu hilang. Sudah tahu barangnya hilang, makanya hilangnya di mana? Nah, barangmu yang penting pokoknya hilang. Saya tahu hilang. Tahunya hilang. Saya juga tahu, Pak. Gak usah konsultasi ke Bapak. Terus dia nebak, barangmu ini ada di daerah timur. Timur di bawah pohon mangga. Sebelah kanannya ada rumah. Timur bawah pohon mangga, sebelah kanan ada rumah. Saya tahu ini, tempatnya ada di sini. Ya. Kalau dia ngaku mengetahui barang hilang, pasti di situ ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia bohong. Kemungkinan yang ketiga, kemungkinan yang kedua, dia malingnya. Makanya dia tahu barangnya ada di mana. Intinya, gak mungkin ada selain Nabi yang mengetahui hal yang gaib itu, enggak mungkin, pasti bohong. Sebab Allah Ta'ala tidak pernah membocorkan hal yang gaib. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahada. Al-Quran yang bilang seperti itu. Allah mengetahui hal yang gaib dan Allah tidak akan pernah menampakkan hal yang gaib itu kepada siapapun. Illa manirtadha mir rasulin. Kecuali rasul yang Allah ridai. Dan tidak semua rasul punya ilmu yang sama. Ada rasul yang dikasih ilmu gaib oleh Allah sekian persen. Ada yang dikasih di bawahnya lagi dan seterusnya. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena itulah kalau ada orang yang mengaku mengetahui hal yang gaib,
pastikan dia pembohong. Maka sekali dia ngeklaim tahu hal yang gaib, secara pribadi bagi saya, orang ini kalau ngomong 100% gak bakalan pernah saya percaya. Meskipun bisa jadi di ucapan dia yang lain jujur. Karena ketika sudah berani mengklaim hal yang gaib, berarti dia mau meniru Nabi. Dan tidak mungkin ada manusia dapat wahyu selain Nabi. Maka saya kadang merasa begini, kasihan banget kalau masih ada mahasiswa kok percaya sama dukun. Itu akalnya ditaruh di pantat, Pak. Akal dia ditaruh di mana itu akal? Kamu inilah kuliah, kemudian dikenal sebagai orang yang rasional. Ucapan dukun kok dipercaya? Akalmu itu ada di mana? Saya justru lebih kasihan pasiennya daripada dukunnya. Karena dukunnya ini kan pembohong. Yang dia jelas punya niat jahat hanya untuk mencari keuntungan. Tapi pasiennya ini kok mau-maunya dibohongi sama orang seperti itu. Baik. Ini ada pertanyaan melalui kertas. Penggunaan harta haram dari cara memperolehnya bukan haram zatnya. Ayah bekerja di bank. Apakah halal nafkah yang dimakan istri dan anaknya? Karena ada pendapat bahwa rizki apa ini? Dari cara memperolehnya haram jika dimanfaatkan oleh pelakunya saja. Oh, karena ada yang pendapat bahwa rizki haram dari cara memperolehnya haram jika dimanfaatkan oleh pelakunya saja. Baik. Harta haram itu ada dua. Ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Saya tidak bicara haram zatnya ya. Haram zatnya kayak khamar, babi, dan seterusnya. Kita tidak bahas itu. Saya bicara harta haram karena cara memperolehnya. Itu ada dua. Ada yang diperoleh dengan cara saling ridho. Ada yang diperoleh dengan cara dolim. Untuk harta haram yang diperoleh dengan cara dolim, statusnya sama sebagaimana harta haram zatnya. Harta haram yang didapatkan dengan cara dolim, statusnya sama dengan harta haram secara zatnya. Sehingga mau pindah kemanapun tetap haram. Hasil mencuri, lalu Anda tahu ini hasil mencuri, dikasihkan kepada Anda, boleh nggak diterima? Haram diterima. Hasil korupsi, lalu dia main money laundry, lalu disumbangkan ke masjid, bolehkah takmir menerimanya jika tahu? Haram untuk menerimanya. Karena harta haram yang didapatkan dengan cara dolim, berpindah kemanapun tetap haram. Statusnya sama sebagaimana harta haram zatnya. Orang membawa khamer, mau dipindahkan ke tangan manapun, statusnya tetap haram. Jika yang megang khamer itu preman, apa hukumnya? Kalau yang megang khamer itu preman, apa hukumnya? Haram. Kalau dipindahkan ke tangan kiai, apa hukumnya? Tetap haram. Meskipun dia berpindah tangan ke orang yang mulia. Sehingga wajib untuk dibuang. Baik. Karena itu harta haram yang didapatkan dengan cara zalim, hanya ada satu jalan keluar, yaitu kembalikan ke pemilik. Tidak ada yang lain. Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Contohnya apa, Pak? Kerja di bank konvensional atau bank ribawi. Contoh yang lain, hasil jual beli barang haram dilakukan dengan cara antaradin. Jual beli khamr antaradin, saling ridho. Apakah hasilnya dihalal? Tidak, tetap haram. Nah, untuk jenis yang kedua ini, bisakah dia berubah jadi halal karena diberikan kepada orang lain? Para ulama memberikan rincian. Satu, jika harta itu diberikan kepada fakir miskin atau kegiatan sosial, maka penerima boleh memanfaatkannya. Karena proses ini adalah proses pembuangan harta haram. Dan orang yang memiliki riba atau harta haram lainnya dari cara yang saling ridho, boleh dibersihkan dengan cara diserahkan kepada fakir miskin atau kegiatan sosial. Yang kedua, dijadikan sebagai nafkah keluarga
Apakah diperbolehkan? Jawabannya yang betul boleh. Namun hanya senilai biaya hidup normal yang cukup bagi keluarga. Sehingga misalnya seorang wanita, seorang istri untuk bisa hidup normal di Yogyakarta butuh biaya berapa? Butuh biaya berapa? 20 ribu cukup? Hah? Nggak cukup. 50 ribu sehari? Cukup ya? 50 ribu mungkin cukup ya. Baik, seorang wanita bisa dikatakan mendapatkan biaya hidup normal jika dia dikasih 50 ribu sehari. Maka mahasiswa, kalau Anda bekerja setelah lulus dapat gaji 1,5 juta, seharusnya sudah berani nikah. Satu ya. Kalau gaji Anda 3 juta, berarti bisa double. 50 ribu. Ya kan? Sudah? Lalu suami ini punya gaji 10 juta sebulan. Karena dia di bank gaji 10 juta. Berapa yang boleh diterima oleh istrinya? Yang boleh diterima hanya 1,5 juta. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau dia ngambil lebih, berarti dia mengambil yang bukan haknya. Karena ini seharusnya disalurkan untuk kegiatan sosial, tidak boleh untuk kepentingan pribadi keluarganya. Anak juga sama. Kebutuhan minimal berapa untuk bisa hidup normal? 1 juta. Baik. Kalaupun gaji bapaknya itu 20 juta per bulan, maka dia hanya boleh mengambil 1 juta. Sehingga tidak boleh lebih, apalagi nabung gitu. Ini dari bapak tak tabung tak. Wallahu a'lam. Cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada waktu kurang lebih 7 menit bisa Anda manfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah. Semoga doa kita diijabahi oleh Allah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.